cepat untuk memutihkan kulit dengan menggunakan hand body Marina atau Marina hand body lotion. Untuk kali ini bahan yang saya gunakan adalah Marina yang biru. Biru. Tuangkan sini, Bunda Sister. Sebutnya aja. Oke. Jika tidak mempunyai hand body yang merek Marina, gunakan merek lain. Dan jika tidak ada Marina yang biru seperti ini, gunakan yang warna lain, nggak apa-apa. Yang pentingnya hand body lotion. Kemudian kita akan tambahkan dengan buah tomat. Untuk ukuran ini kita gunakan separuh saja buah tomatnya. Oke, kita langsung aja parutkan buah tomatnya sini. Apa sih, Masya Allah. Separuh aja untuk ukuran ini, Bunda Sister. Kemudian aduklah dua bahan ini. Kita gunakan dua bahan saja untuk kali ini, hand body dan buah tomat. Nah, seperti ini aja. Oke, diaduk sampai bahannya tercampur rata. Setelah ini Bunda Sister bisa langsung menggunakan bahan ini. Untuk cara memakainya, gosokkan aja merata bahan ini pada seluruh kulit wajah, diamkan selama 5-10 menit, cucilah dengan air. Lakukan perawatan ini setiap pagi sebelum mandi ataupun setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih glowing tanpa flek hitam. Dengan pemakaian bahan ini secara rutin, kulit yang gelap dapat dicerahkan, kulit yang kusam dapat diglowingkan, flek-flek hitam pun dapat dipudarkan. Oke, jadi bahan yang kita gunakan sangatlah mudah, yaitu hand body dan buah tomat. Hand body-nya bisa menggunakan hand body merek apa saja. Dan kalau misalnya menggunakan hand body Marina, gunakan yang warna apa saja. Yang pentingnya hand body lotion.